If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, pagi ini kita claim dulu guys. Baru bangun langsung kita mencari besi guys ya. Oke. Carbon rod masih belum beli baru gue. Kita cek besinya di akuarium. Tempat gue. Nggak ada guys kayaknya guys. Coba ntar ya, kalau kalian besinya nggak muncul di akuarium guys, kalian balik ya, keluar lalu masuk lagi. Nah langsung ada dia guys, besi gua langsung muncul di depan mata guys ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tahu besinya bagaimana di akuarium ini, langsung gua liatin. Teman-teman yang baru main, semangat nangkepin monsternya. Alright, dan hari ini guys, record besi gua masih ya bintang 3 saja dan lure level 5 guys ya. Oke. Bentar. Besok udah ganti bulan guys. Ini bulan terakhir, bukan bulan terakhir. Aduh, besok udah nggak musim besi guys. Ini hari terakhir kalian bisa mencari besi sampai bisa mendapatkan bintang 3, 5, 4 ya. Oke, langsung kita ke Great Lakes guys, dan gue menggunakan carbon rod. Right, sudah sampai, masih ada labunya guys ya. Ini tanggal 31 Oktober 2023, kita masih bisa melakukan quest Halloween. Tapi gue udah kelar kemarin ya. Dan untuk teman-teman yang baru main, kalau kalian mau mencari besi, sekali lagi gue ingatkan kalian harus melakukan quest utama dulu sampai kalian mendapatkan quest terakhir, yaitu disuruh menangkap besi guys ya. Barulah kalian akan bisa bertemu dengan besinya. Oke guys, di sini spot besi ada 4. Yang pertama adalah di sini guys, spot 1. Spot 2-nya ada di bagian sini, oke. Ini guys, spot 2. Dan untuk spot 3 kita berjalan juga enggak. Naik boat ya di Algae area ini, spot 3 guys. Dan spot 4-nya ke kanan lagi sini guys ya. Bentar, dikit ini, tengah-tengah lah. Oke, itu semua spot besi, ada 4 guys ya, dan spotnya itu berpindah setiap hari secara acak, dan makanya gua update spot monster biar kalian tidak tersesat untuk teman-teman yang kebingungan terutama. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Ruci yang selalu share spot monster kepada kita semua guys ya. Dan hari ini tanggal 30 Oktober, spot besinya ada di spot sini guys. Udah langsung mancing aja. Spot 3 guys ya. Tapi kalian yang dapat informasinya dari video gua, please don't share the spot because you got this information from my video guys, right? Thanks for Ruchi for sharing the information of spot monster every day for us. Alright, just cast and wait without monster bait, just carbon rod today, and I hope I will find this basic guys. Kita hanya menggunakan carbon rod hari ini guys ya. Semoga gua bisa bertemu dengan besinya dengan cepat. Kita coba 10 menit aja guys ya. Nah, we would like to try for 10 minutes until I will find the bestie today guys. It's 30 October 2023. Right, cast and wait saja guys ya, karena cast and reel sudah tidak berlaku lagi, udah lama guys ya, bulan apa gitu terakhir kita bisa tes cast and reel, mungkin Maret ya guys ya, gua lupa juga. Oke, makan nih guys. Alright, Redisan fish. Ini kalau dicari susah kali guys dapatnya. Kalau nggak dicari dapat dia mulu.
Okay. Kita tungguin sampai besinya makan ini. Nah, 3 kali mulu guys. Ini kayaknya creature deh. Bukan dong. Broke throat. Right. Kalau di spot yang ini, maksud gue di posisi kapal yang ini gue nggak dapat-dapat, nanti gue pindah guys ya ke spot keramat yang gue biasanya lakukan. Guys, gue tadi pindah spot dulu ya karena ini adalah spot andalan gue ketika gue mencari besi. Ini masih tergolong spot 3 guys ya. Oke, dimakan ini. Alright, dapat guys besinya. Tanggal 30 Oktober, kok 30? 31 Oktober guys ya, tanggal terakhir di bulan Oktober ini. Dan gua sudah bertemu dengan besinya. Mudah-mudahan ini bintang 4 guys ya. Karena besok sudah tidak bisa mendapatkan lebih dari bintang 1. November udah besok guys. Right. Bukan musimnya besi guys kalau November, jadi terima nasib aja karena mulai besok kita akan mendapatkan besi bintang 1 setiap hari. Oke, deg-degan narik besi bintang 4 nya tidak bisa lagi besok guys ya. Ini kok gua ngerasanya gampang guys nariknya, jangan-jangan carbon rod gua mau putus ini. Sabar dulu. Nih. Di prank gua merah hampir lepas, guys. Kita diberi harapan palsu sama besi ini. Gua kira bakalan cepet nariknya, ternyata benar cepet. Bintang 1 dong. Oke, enggak apa-apalah, udah dapat bintang 1. You already know where to find this besi, guys. I just proved it to you that I caught it here. Then thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys. Gua udah dapat besinya guys ya. Tinggal kalian cari aja. Kalau kalian sudah melakukan quest utama dan mendapatkan quest terakhir untuk menangkap besi, kalian tinggal mancing biasa aja di sini, cast and wait tanpa monster bait sampai kalian bertemu dengan besinya. Alright, good luck my friends, and have a good game. See you guys.